Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berita Mistis Official. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu cerita yang ditulis oleh Kak Dioseta. Dan cerita ini berjudul Keris Benggolo Ireng. Bagi teman-teman yang belum mengikuti cerita-cerita Kak Dioseta lainnya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Ia mencoba berteriak, namun terhenti dengan nafasnya yang terlihat sesak. Aku tidak bisa tinggal diam dan segera membacakan doa dan memanggil roh Anasura. Sekuat tenaga aku menghujamkan pukulan untuk menghentikan mantra yang menyerang Indira. Indira kembali mendapatkan nafasnya dan terjatuh di tanah. Ia berusaha mengatur nafasnya dan memastikan penglihatannya. Aku tahu, aku tidak punya waktu untuk menolongnya. Ayahnya sudah bersiap kembali menyerangku dengan keris yang tergenggam di tangannya. Pak, dia anakmu, darah dagingmu, sadar. Teriaku yang mencoba mengalihkan perhatiannya menjauh dari Indira. Namun sepertinya ia tidak peduli dan terus mengincar Indira. Aku tidak mau mengambil resiko dengan menyerangnya bertubi-tubi dengan kekuatan dari Wanasura. Namun tidak seperti tadi. Kini semua seranganku tertahan dengan kekuatan hitam yang menyelimuti tubuhnya. Sepertinya serangan fisikku tidak mampu menembus kekuatan ini. Tidak menyerah, aku membacakan doa untuk melemahkan kekuatan dari ayah Indira agar setidaknya seranganku bisa mengenainya. Namun ini tidak berpengaruh besar. Sebaliknya, tanpa sadar serangan dari keris itu melukai dan menusuk tepat di salah satu bahuku. Ayah Indira tertawa dan bersuara dengan bahasa yang tidak kami kenal. Ia mencoba menusukku lagi dengan keris secara bertubi-tubi tanpa ampun. Aku setengah mati menghindarinya. Namun setiap kali ia menggerakkan kerisnya, tubuh ayah Indira berubah menjadi aneh. Matanya menghitam, kulitnya perlahan terbakar dan terkelupas. Kukunya tumbuh menghitam dan runcing. Semakin ia mengayunkan kerisnya, tubuhnya berubah menyerupai demit hitam. Persis seperti yang kulihat di ruangan tempat ibu Indira dibunuh. Demit pengguna perhiasan emas di tubuhnya. Tidak mungkin, itu bapak, ucap Indira yang mulai pulih. Terlihat tidak hanya tubuhnya yang terluka. Saat ini hatinya pasti terluka saat mengetahui ini adalah wujud asli ayahnya. Dengan kekuatan Wanasura, aku melompat menghindari makhluk yang semakin cepat itu. Kekuatan hitam semakin besar menyelimuti tubuhnya. Aku masih mencari celah untuk menyerangnya. Namun kekuatannya semakin lama semakin besar. Tidak cukup sampai di situ. Saat ini terdengar suara teriakan warga dari berbagai penjuru desa. Sepertinya kebangkitan makhluk ini membuat seluruh roh di sini ikut mengamuk. Aku tidak mungkin menyelesaikan ini sendirian. Tidak ada satupun cara yang bisa kupikirkan untuk menuntaskan keadaan ini. Tidak mungkin juga aku meminta Indira untuk lari. Ratusan demit sudah menghadang di desa ini. Di tengah kebingunganku, tiba-tiba sebuah pukulan menghantam tubuhku hingga terpental. Makhluk itu tidak mengulur waktu sama sekali dan menghajarku habis-habisan. Setiap pukulannya diselimuti kekuatan hitam yang membuat tubuhku merasa panas setiap bersentuhan. Tanpa roh Anasura di tubuhku, aku pasti sudah mati. Tolong, ibu, bangun ibu. Terdengar teriakan seorang anak tak jauh dari tempatku berada. Bapak, jangan mati pak, bangun pak. Kali ini suara tangisan seorang perempuan yang menangisi suaminya. Saat itu aku tersadar, makhluk itu menyerangku dengan pukulan, lantas di mana keris Benggolo Ireng itu berada. Mas Ayo, keris itu, dia menyerang warga.
teriak Indira yang menyadari terlebih dulu keberadaan keris hitam yang melayang dan menghabisi warga satu persatu. Sialan, aku bangkit dari serangan sosok mengerikan ayah Indira. Namun sialnya, di hadapanku saat ini sudah menanti sebuah pukulan yang diselimuti kekuatan hitam yang siap menghabisiku. Aku menyilangkan lenganku dan bersiap menerimanya. Walau aku tahu mungkin aku tidak akan bisa selamat. Tepat sebelum serangan itu mengenaiku, tiba-tiba sosok makhluk itu terpental dengan sebuah serangan. Aku menggeser lenganku dari hadapanku dan melihat seorang nenek yang berjalan bungkuk di depanku. Ia menghajar sosok tadi dan berhasil menghindari serangan-serangan yang diarahkan kepadanya. "Cih, ternyata kamu selemah ini," ucap orang itu. "Ya, itu adalah Nyai Jambrong. Dia benar-benar datang untuk membantuku. Namun ada yang beda dari dirinya. Di lengannya terlilit sebuah benda menyerupai tasbih, seolah ia gunakan untuk menyegel sesuatu." "Nyai beneran datang," teriaku yang merasa terselamatkan dengan keberadaannya. "Bangun, aku tidak bisa melawannya sendiri. Dia adalah titisan Songgokolo, roh yang sudah ada sejak manusia belum mengenal peradaban," jelas Nyai Jambrong. Aku membaca doa dan berusaha memulihkan sedikit lukaku. Tetap sakit, namun setidaknya aku bisa bergerak. "Nyai, warga desa juga dalam bahaya." "Berisik, perhatikan dulu yang di depanmu. Kalau kita mati, korbannya akan semakin banyak." Ini Nyai Jambrong yang dulu tidak segan-segan membunuh lawannya maupun korbannya demi ilmu. Bagaimana dia bisa berubah hingga seperti ini? Sebuah serangan mengarah ke arah Nyai Jambrong. Namun sebelum serangan itu mendarat ke tubuhnya, aku menggunakan kekuatan Wanasura dan menahannya. Tanpa menunggu perkataanku, Nyai Jambrong segera melompatiku dan menyerang kembali ke sosok Songgokolo yang menitis dalam tubuh ayah Indira. Berkali-kali makhluk itu menyerang kami, namun aku berhasil menahannya dan Nyai Jambronglah yang mendaratkan serangan kepada makhluk itu. Gila, aku tidak pernah menyangka ilmu bela diriku bisa menyatu dengan Nyai Jambrong. Sayangnya, saat Songgokolo kewalahan, ia kembali memanggil kerisnya dan membuat kami terpental dengan benturan kekuatan dari keris itu. "Hati-hati Nyai, keris itu sudah kembali ke tangannya." "Goblok, memang itu rencananya." Aku segera menoleh kepada Nyai Jambrong. "Katamu ingin menyelamatkan warga desa. Sekarang keris itu ada di sini dan tidak menyerang warga desa lagi," ucap Nyai Jambrong. "Iya benar Nyai, tapi apa nggak ada rencana yang lebih bagus? Kalau begini, kita juga bisa mati," keluhku. "Goblok, nanya rencana sama nenek-nenek. Kalau nggak suka, bikin rencana sendiri." "Iya, benar juga. Nenek-nenek masih bisa jalan saja sudah bagus. Mustahil disuruh bikin rencana buat menghadapi demit." "Eh, mikir apa kamu? Fokus kalau nggak mau mati," teriak Nyai Jambrong yang seolah bisa membaca pikiranku. Secepatnya aku mengambil posisi di sisi Nyai Jambrong dan sekali lagi bersiap untuk menerima serangan dari Songgokolo yang sudah menggenggam keris Benggolo Ireng. Berbeda dengan tadi, kini Songgokolo menyerang dengan lebih tenang. Namun di tiap serangannya terdapat kekuatan aneh yang seolah membuatku merasakan kesakitan, walau tidak menyentuh bagian tubuh ataupun keris itu. Sesekali mataku terasa ingin keluar dan seperti ada rasa sakit yang ingin masuk ke kepalaku. "Nyai, ada kutukan di serangan itu," teriakku. Nyai Jambrong yang juga menyadari hal itu menguatkan ikatan benda yang menyerupai tasbih di tangannya. Aku merasa ada kekuatan hitam yang mencoba keluar dari tubuh Nyai. Tapi benda itu seolah menahan kekuatan itu dan kembali menyelimuti Nyai Jambrong dengan kekuatan putih. Sepertinya Nyai Jambrong sudah benar-benar tidak ingin menggunakan ilmu hitamnya hingga menahannya dengan benda itu. Aku menjadi sedikit semangat melihat perjuangan Nyai Jambrong untuk mendapat pengampunan dari Yang Maha Pencipta. Terlebih saat aku memperhatikan caranya menghadapi Songgokolo yang bersenjata keris Benggolo Ireng saat ini, membuatku sedikit terkesima. Pertarungan seperti ini mungkin akan sulit kulihat lagi, di mana Nyai Jambrong menahan setiap serangan keris itu dengan kelincahannya dan sesekali menahan gagangnya
dengan sendal jepit yang ia gunakan di kakinya. Seharusnya ilmu bela diri saja tidak cukup untuk mengimbangi Songkokolo. Namun kekuatan dari benda di tangan Nyai melindunginya dari kutukan dan melapisi jurus-jurus Nyai Jamrong dengan kekuatan gaib hingga bisa menghantam Songkokolo. "Aku jadi ingin mencoba sesuatu." "Wanasura!" Teriaku memanggil sosok roh kera pelindung hutan Wanamarta yang berada di tubuhku. Kali ini aku tidak menggunakan kekuatannya. Tepat saat Nyai Jamrong bersiap akan melancarkan tendangan pamungkasnya dari atas, aku mengirimkan roh Wanasura untuk membantu Nyai Jamrong. Sehingga kekuatan Wanasura melipat gandakan kekuatan tendangan nenek sakti itu. Songkokolo yang mencoba menahan serangan itu terjatuh dan terpendam di tanah dengan darah hitam yang bermunceratan dari tubuhnya. Tanah dan bebatuan di sekitar tendangan Nyai Jamrong pun pecah berhamburan dan menghempaskan kekuatan yang besar hingga membuat roh-roh di sekitarnya gentar. "Keren, Nyai!" ucapku yang merasa senang dengan keberhasilan rencanaku dan segera menarik kembali Wanasura. "Eh, bocah, apa yang kamu lakukan?" tanya Nyai Jamrong yang terlihat bingung dengan besarnya kekuatan itu. "Kenalin, itu Wanasura, roh kera dari alas Wanamarta. Dia merasuk keserangan Nyai Jamrong. Sepertinya dia cocok dengan Nyai," ucapku bangga. Terlepas dari itu, serangan tadi berhasil membuat Songkokolo terluka cukup parah. Namun sialnya, makhluk itu segera kembali berdiri dan memamerkan mata merahnya yang menyala. "Nyai Jamrong, kamu itu sama setannya denganku. Tidak usah sok suci." Tiba-tiba Songkokolo mulai berbicara di hadapan kami. Mendengar ucapan itu, Nyai Jamrong hanya diam saja. Sepertinya ia memang tidak ingin menyangkal dosa-dosa yang ia lakukan sebelumnya. "Jaga bicaramu, kami pastikan kau selesai di sini," ucapku yang tidak sabar ingin menyerangnya lagi. "Selesai? Kamu tidak mengerti apa-apa, bocah. Saat kekuatanku kembali sepenuhnya, bahkan Nyai Jamrong dengan seluruh kekuatannya pun tidak akan mampu melawanku," ucap makhluk itu. Tidak peduli dengan ucapannya, aku segera menyerangnya lagi dengan seluruh kekuatanku yang tersisa. Namun aku terpental tanpa dapat menyentuhnya. "Sudah, bocah monyet, sudah selesai." "Maksudnya apa?" tanyaku. "Persiapan tumbalnya sudah selesai. Yang kita lawan setelah ini bukan lagi Songkokolo yang tadi, tapi makhluk yang sudah menghabisi banyak kerajaan di zaman dulu," jelas Nyai Jamrong. Tak lama setelah ucapannya itu, tiba-tiba muncul sosok nenek tua berambut putih, acak-acakan, dan wajah yang buruk, persis seperti yang digambarkan Indira di ceritanya. Di belakangnya lagi muncul sosok kakek tua berjanggut dan beberapa orang yang sepertinya merupakan pengabdi sosok itu. "Mongkondoro, tubuh terakhir sudah siap," ucap salah satu sosok dukun pengikutnya yang sepertinya bermaksud menjemputnya. "Ya Jamrong, jadilah pengikutku. Kamu akan mendapatkan apapun yang kamu mau," ucap Songkokolo sambil berbalik meninggalkan kami menuju sebuah kabut hitam bersama dengan para pengikutnya. Entah, saat itu aku merasa terlalu kecil. Aku merasa kekuatanku seorang diri jauh bila dibandingkan orang-orang di sekitarku saat ini. "Demit goblok, itu ucapan yang kuucapkan pada pengikutku dulu, dan sebagian dari mereka sudah mati. Kau pikir aku akan tertipu?" ucap Nyai Jamrong yang tetap waspada memandang kepergian Songkokolo dan pengikutnya. Secara perlahan kabut hitam mulai menghilang bersama sosok demit-demit pengikut yang mengurung desa ini. Aku khawatir dengan warga desa ini. Entah berapa korban yang sudah dihabisi oleh makhluk dan keris penggolo ireng saat kami bertarung tadi. "Indira, gimana warga desa?" Aku menghampiri Indira yang membantu warga desa yang terluka. "Beberapa orang tidak bisa selamat, tapi sisanya selamat berkat suatu sosok yang menghadang serangan-serangan keluarga," ucap Indira. "Sosok apa maksudmu?" tanyaku. "Saya samar-samar melihat sosok seorang pemuda yang dengan kerisnya yang menghadang setiap serangan yang diarahkan keluarga," ucap salah satu seorang warga yang ikut membantu Indira merawat warga. Seketika aku tersenyum. Dananjaya Sambara,
Bisa-bisanya saat dia sedang berjuang jauh di sana, masih sempat-sempatnya ikut masuk ke pertempuran kami dalam wujud Roko Sukmonya. Seketika beban di pundakku terasa berkurang saat mengetahui korban yang jatuh tidak sebanyak yang kukira. Aku terjatuh terbaring di tanah dan menutup mataku sebentar untuk menarik nafas sejenak sebelum melanjutkan perjalanan lagi. "Indira, di mana lokasi adik ayahmu yang satunya?" tanya Nyai Jambrong yang sepertinya tidak mau menyia-nyiakan waktu. "Ada di selatan, Nyai. Desanya terhimpit lembah dan gunung. Bisa setengah hari perjalanan kalau ke sana," jelas Indira. "Bocah ketek, kita berangkat," ucap Nyai Jambrong. "Sekarang? Yang benar aja, Nyai. Ini masih luka, ketusuk keris. Gak ada Pak Le yang nyembuhin," balasku. "Ojo cengeng, pantas saja Guntur pemalas yang jadi panutan bocah cengeng kayak kamu." Mendengar Nyai Jambrong semakin memaksa, mau tidak mau aku kembali berdiri dan meminta Indira membantu menutup luka di bahuku dengan P3K sebelum pergi meninggalkan desa. "Indira biar tinggal di desa Wadirejo bersama Guntur. Biar kita saja yang kesana," ucap Nyai Jambrong. "Kita kesana naik apa, Nyai?" tanyaku yang merasakan perasaan tidak enak. "Lah, kamu kesini naik apa?" "Motor." "Lah, itu tahu." "Maksudnya aku harus boncengin Nyai Jambrong ke desa Pak Lek Yarto setengah hari perjalanan?" tanyaku panik. Namun tidak dengan Indira, ia malah tertawa melihat ekspresiku. "Enggak, Nyai, kita naik bus saja." Aku berusaha menghindari momen membonceng nenek tua di motor Vespa kesayanganku. "Ora sopan, maksudmu apa? Bocah ketek sialan," teriak Nyai Jambrong. Bocah ketek terus. Tadi Eyang juga dirasuki Wanasura kan? Kalau aku bocah ketek, berarti Eyang baik ketek," balasku yang sekali-kali ingin membalas umpatannya. Sayangnya sebuah sendal lusuh tiba-tiba sudah melayang tepat di mukaku dan membuatku memutuskan untuk diam seribu bahasa daripada harus mendengar ocehan nenek tua itu lagi. Tapi aku tahu dengan pasti bahwa ucapan Eyang benar. Waktu kami tidak banyak. Desa tempat Pak Lek Yanto mungkin akan menjadi medan pertempuran kami. Aku meminta Indira segera menghubungi Pak Leknya itu dan meminta warga di desa itu untuk pergi. Sementara aku mencoba menghubungi Pak Lek, Dirga, Jagat, dan Danan untuk menceritakan tentang keadaan ini. Sepertinya kami harus mengumpulkan kekuatan sebanyak yang kami bisa untuk melawan Songgo Kolo yang bahkan tidak mampu dikalahkan oleh Nyai Jambrong. Belum sempat berangkat, tiba-tiba ponsel di dalam tasku berbunyi. Tertulis nama Sekar di layarnya. Dengan segera aku mengangkat panggilan itu dan memastikan kabar yang akan disampaikan Sekar. "Mas, Mas Ayo." "Iya Sekar, ada apa?" Suara Sekar terdengar gelisah. Sepertinya terjadi sesuatu juga di sana. "Pak Lek Mas, Pak Lek gak sadarkan diri," ucap Sekar dengan nada yang sangat panik yang juga seketika membuat tubuhku kembali lemas. "Tenang Sekar, ceritain pelan-pelan," ucapku yang berusaha menenangkan Sekar. "Mbah Suroto barusan tiba-tiba kambuh. Pak Lek kembali mencoba menahannya, tapi ada kekuatan besar yang melindungi sosok keris yang merasuki Mbah Suroto. Mbah Suroto kabur dengan dikuasai sosok di dalam keris Benggolo Abang, seolah mengikuti perintah sesuatu. Sementara Pak Lek terpental dan kehilangan kesadarannya." Desa Windualit. Keanehan terjadi di desa Windualit sejak pagi dini hari. Cuaca berubah tidak menentu. Angin bertiup dengan kencang berbaur dengan hujan deras yang mengguyur seluruh desa dan hutan. "Pak Lek, sebelumnya desa ini belum pernah mengalami cuaca seperti ini sebelumnya. Pohon-pohon di sekitar hutan yang mengelilingi desa ini menghalangi angin lembah untuk sampai ke desa," cerita Pak Sardi yang menemani Pak Lek memperhatikan cuaca di luar rumah. "Benar Pak Sardi, saya juga merasa ada sesuatu yang mempengaruhi cuaca saat ini." Pak Lek juga setuju dengan ucapan Pak Sardi dari berbagai hal aneh yang ia juga rasakan. Memang sedari pagi, Pak Sardi dan Pak Lek memutuskan untuk menjaga Mbah Suroto berdua karena merasakan firasat yang tidak beres. Pak Sardi pun mengutus murid-murid mengajinya untuk melakukan pengajian
guna menangkal niat jahat dari pengikut sosok penghuni keris Penggolo Abang. Tidak ada yang bisa mereka berbuat selain menunggu Danan, Cahyo dan lainnya menemukan cara untuk menghentikan bencana ini. "Bapak, Pak Le, ini Sekar bawain makanan. Mudah-mudahan cukup sampai nanti malam," ucap Sekar yang buru-buru masuk ke dalam rumah dengan kondisi baju yang setengah basah, walau sudah memakai payung. "Terima kasih Nak Sekar, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang," ucap Pak Le. "Benar, kali ini masakannya spesial. Katanya sayur lodeh buatan istri saya paling juara," ucap Pak Sardi juga semangat dengan menu yang dibawakan Sekar. "Iya Pak Le, makan dulu saja. Biar saya mengantar Sekar pulang dulu. Di sini tidak aman." "Gak usah Pak, Sekar bisa pulang sendiri kok. Bapak temani Pak Le makan saja," ucap Sekar yang segera pamit tanpa mau merepotkan ayahnya itu. Setelah Sekar pulang, Pak Sardi menyiapkan peralatan makan, sementara Pak Le memanggil Mbah Suroto yang sedang berusaha menenangkan diri dengan bermeditasi seperti yang baru-baru ini diajarkan Pak Le. "Bah, kita makan dulu. Sekar nganterin sayur lodeh," panggil Pak Le dengan suara pelan agar tidak mengagetkan Mbah Suroto. Mbah Suroto menghela nafasnya dan membuka mata. Ia segera menyusul Pak Le dan Pak Sardi di tikar yang digelar di ruang tengah dengan rantang dan sayur lodeh yang sudah tersaji. Tidak banyak berbincang, mereka yang memang sudah kelaparan semenjak tadi segera menyerbu sayur lodeh dengan lauk tempe goreng yang dibawakan oleh Sekar. Hujan deras yang mengguyur di luar rumah seolah mereda sesaat setiap kami menikmati makanan itu. "Mbah Suroto, kenapa? Kok melamun?" tanya Pak Sardi yang melihat Mbah Suroto menghentikan makannya sejenak. "Saya tidak pernah menyangka akan bisa menikmati makan bersama seperti ini lagi," ucapnya dengan setengah haru. "Bahkan ketika saya kembali ke keluarga saya pun, belum tentu mereka bisa menerima saya." Pak Le dan Pak Sardi saling bertatapan dan sama-sama mengerti keadaan Mbah Suroto. "Mbah, percaya pada kami. Keluarga Mbah pasti akan maafkan Mbah kalau mengerti perjuangan Mbah Suroto hingga seperti ini," ucap Pak Sardi. "Sekarang makan yang kenyang dulu Pak Le. Hari ini perjuangan kita akan lebih berat. Kalau kata Panjul, tidak ada halangan yang tidak bisa dilewati selama perut kita kenyang," tambah Pak Le. Mendengar ucapan itu, Pak Sardi dan Mbah Suroto tersenyum. "Kalau soal ini, saya setuju sama Cahyo. Sepertinya, kalau dekat dia, selalu saja ada tingkah yang bikin kita tertawa ya," saut Pak Sardi sambil melanjutkan makannya. "Benar, saya juga belajar dari dia. Walaupun sebenarnya masa lalunya cukup kelam, dia berusaha untuk terus maju dan sebisa mungkin membantu orang-orang di sekitarnya," tambah Pak Le. "Sepertinya setelah ini saya harus sering mengobrol sama Cahyo supaya bisa tegar seperti dia," ucap Mbah Suroto. Perbincangan yang dimulai dengan bergunjing soal Cahyo dilanjutkan dengan obrolan kecil tentang rasa sayur lodeh buatan Ibu Sekar yang ternyata sempat dicicipi oleh pejabat pemerintahan saat mampir ke desa ini. Untuk sesaat, derasnya hujan di luar seperti tidak terasa terkalahkan oleh nikmatnya kuah sayur lodeh dari Ibu Sekar. Saat hari menjelang sore, hujan tidak cukup reda. Sesekali Pak Sardi membacakan doa untuk menghalau rasa gelisahnya. Mereka tahu ada bahaya yang sedang terjadi saat ini. Tidak lama kemudian firasat mereka itu terjawab. Pak Le dan Pak Sardi secara bersamaan merasakan ada sosok yang mendekat ke rumah singgah tempat mereka berada. Melalui jendela, mereka mencari keberadaan sosok itu. Namun tidak ada satupun manusia atau makhluk yang nampak hingga tiba-tiba seluruh lampu di rumah singgah mati secara mendadak bersama dengan terbukanya pintu rumah dengan terbanting keras. Angin kencang membawa masuk derasnya hujan hingga masuk ke rumah. Jendela-jendela pun ikut terbuka dengan keras menyusul kencangnya angin yang masuk ke rumah. Tapi bukan itu masalah utamanya. Dari pintu yang berkali-kali terbanting ke dinding, terlihat di luar sosok makhluk berambut panjang tertawa dengan aneh di tengah derasnya hujan.
Pak Sardi dan Pak Le tahu dengan jelas bahwa ia bukanlah manusia. Suara tawa terdengar aneh. Tuan, sudah waktunya bangun. Kata-kata itu terdengar dengan jelas, walau di tengah hujan. Tidak mau mengambil resiko, Pak Le segera membacakan doa dan berlari keluar untuk mengusir makhluk itu. Pak Le dan Pak Sardi sudah tahu Doro siapa yang dimaksud oleh makhluk itu. Pak Le keluar menerjang sosok makhluk kurus berambut panjang itu sambil mencabut keris sukma geni dari sarungnya. Tapi tepat beberapa langkah sebelum mencapai makhluk itu, Pak Le terhenti. Ia terhenti saat menyadari seluruh penjuru desa sudah dipenuhi oleh makhluk-makhluk serupa yang melayang menatap rumah ini dari atas. Pak Le mengetahui rencana mereka untuk membangkitkan sosok di dalam tubuh Mbah Suroto itu dan segera kembali ke dalam rumah untuk menghampiri Mbah Suroto. "Apa yang terjadi, Pak Le?" tanya Mbah Sardi. "Mereka semua di sini, ratusan dari mereka," jawab Pak Le yang segera berlari menghampiri kamar Mbah Suroto. Namun terlambat. Saat ini Mbah Suroto tengah berjalan di atas langit-langit rumah dengan mata yang memutih dan keris penggolo abang yang tiba-tiba tergenggam di tangannya. "Pak Sardi, pergi dari sini," teriak Pak Le yang merasakan bahaya besar. Belum sempat menoleh kembali, wajah Mbah Suroto yang berubah mengerikan seketika berada tepat di depan wajah Pak Le. Sontak Pak Le melompat menjauh dan memanggil geni Baraloka yang selama ini mampu mengembalikan kesadaran Mbah Suroto. Sebelum api itu sempurna, Mbah Suroto menghunuskan kerisnya ke tubuh Pak Le, namun berhasil dihindari dan ditahan dengan keris sukma geni milik Pak Le. Pertarungan sengit terjadi di ruangan sempit itu. Bukan seperti pertarungan antar dua manusia, ini pertarungan aneh di mana Mbah Suroto bisa berada di mana saja, melompat, berjalan di dinding, hingga hinggap di langit-langit rumah. "Mencampuri urusan kami artinya mati," ucap sosok yang merasuki Mbah Suroto. Berkali-kali Mbah Suroto melihat ke arah luar, sepertinya berharap ada sosok yang masuk rumah ini. Namun rupanya, Pak Sardi menahan sosok yang berada di luar dengan membacakan doa-doa dan ayat suci bersama murid-murid pengajiannya yang sebenarnya sudah siaga semenjak Mbah Suroto dipindahkan ke rumah ini. Melihat hal itu, Mbah Suroto segera menerjang keluar dan bersiap menghunuskan kerisnya ke tubuh Pak Sardi. Namun, Pak Le berhasil menahannya hingga kami berdua terpental di tanah berbatu di depan rumah singgah. Hujan yang deras mewarnai pertarungan kami, sementara roh pengikut sosok penghuni keris penggolo abang sudah siap mendekat dan masuk ke pertarungan kami. Pak Le tahu keris itu masih menyimpan kekuatan yang lebih besar. Saat ini, sesuatu masih mengikatnya. Ia memutuskan tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dan kembali memanggil geni Baraloka secara sempurna. Awalnya Pak Le mulai tenang saat bara api muncul di tangannya. Namun tiba-tiba rintik hujan deras yang membasahi desa Windu Alit berubah menjadi hitam dan melenyapkan geni Baraloka milik Pak Le. Terlihat dengan jelas kepanikan di wajah Pak Le dan Pak Sardi saat mengetahui ilmu andalan Pak Le itu tiada bisa lagi menjadi jalan keluar permasalahan mereka. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.